Minta suara apa? Minta suara apa kamu? Setan. Suara setan. Setan. Itu yang ketahui itu setan. Suara ayam. Ayam bergelokok pada jam 4 subuh. Suara ayam. Suara ayam bergelokok pada jam 4 subuh ya. Ada suara ayam bergelokok dilempar pakai sepatu. Bunyinya begini. Suara ayam terjepit pagar. Suara ayam terjepit pagar. Skin. Begini. Tolong. Itu artinya. Suara ayam bangkok. Ayam bangkok yang biasa disabung sama orang ya. Suaranya tuh besar. Ada juga suara ayam yang baru belajar berkokok. Itu sering saya dengar tuh. Jadi saya rekam, saya masukkan dalam memori saya ini. Begini suaranya. Suaranya kecil, middle high. Nah, itu bermacam-macam suara ayam. Masih ada satu lagi, suara ayam kalkun. Pernah dengar suara ayam kalkun? Tidak. Itu kalau saya menirukan, bibir saya paling jelek kayak setan. Begini bunyinya. Suara ayam kalkun. Bisa lagi. Kemudian saya juga bisa menirukan suara. Suara apa? Suara anjing. Suara udah, anjing. Suara anjing dah. Belum, dulu mas. Mau ngomong belum. Anjing. Nah, itu suara anjing. Anda pernah mendengar suara anjing disiram air panas? Belum. Ah, ini saya bisa menirukan. Karena saya pernah mencoba, tapi tidak sengaja. Saya itu membuang air panas bekas saya memasak mie di bawah jendela. Ternyata di bawah jendela itu ada anjing. Begini bunyinya. Dan ada lagi suara sapi. Suara sapi itu ada dua macam. Itu suara sapi dan muka saya pun mirip sapi ya. Nah, kalau saya suara monyet saya tidak bisa tirukan, tapi kalau wajah saya bisa saya tirukan seperti monyet. Itu monyet ya. Kemudian Anda pernah mendengar sapi batuk? Dia tuh batuk cuma hanya satu kali. Udah, gitu aja. Kalau air liurnya itu mancur kemana-mana. Meracun ya. Masukkan YouTube bro. Saya juga bisa menirukan suara kucing berkelahi dengan anjing ya. Nah, jadi anjing menyalak kucing. Anjing berkelahi dengan kucing ya. Kemudian saya juga bisa menirukan suara apa lagi? Suara nenek lampir. Dia memang murid-muridku yang paling hebat. Kalau soalnya kena tipu ya, cewek yang kalah yang 200 ribu gimana? Enggak tahu.